Harga rim ni 4 biji. 4 biji rim. 4 biji kalau satu set ni hampir 40,000 lah. Huish. Alright, so ni satu-satunya wakil daripada Malaysia. Abang Ali Kupre. Kak. Bang. Saya wakil Aulia. Aulia. Oh, okey. Okay. Jangan. Dah ada tengok dua dalam FD. Ah, FD ya. Kita bagi dia owner ni ah, tengok baju sama. Okey, okey. Steady bang. Satu-satunya kereta dari Malaysia bang kan. Kita ala-ala tak boleh nak interview kat sana kan. Tahu-tahu kereta ni sampai dah. Sampai kat Tokyo. So kita special sikit. Kita tanya Abang Ali. Kita tanya Abang Ali, kita dah sampai Tokyo pun kita boleh review. Dengan kebetulan pun, kalau kita buat di KL pun, kereta tak siap lagi tu. Betul. So, hari yang last tu kita siap, terus masuk kontainer. So, dia punya shipping. Nak datang shipping sini pun sebulan ke apa ni? Shipping 2 minggu. 2 minggu lah. 2 minggu tapi dengan proses. Lepas tu cuti New Year itu, cuti Japan, cuti 1 minggu. So, dah jadi 2-3 minggu lebih. So, total preparation sebulan lah. Kereta ngam-ngam sampai 2 hari lepas. Sampai-sampai tu, saya terus lap-lap-lap-lap, besok terus towing lepas sini. Maksudnya, tak sempat nak set up apa dah. Macam mana di KL macam tu je lah. Tapi kereta ni memang perfect. Masa dekat Retro Airport itu hari, masih kosong enjin bang kan? Masih kosong. Tak ada apa-apa, hanya ada dikit dengan rangka lah. Seat pun dulu, time tu pakai seat kelisa, parking je. Janji ada kan? So, boleh bang, jom kita review kereta bang sikit. Jom. Nak tanya apa kita jawab? Kita tengok bahagian luar dulu bang. Okey, bahagian luar body kit daripada Rocket Bunny Pandem. Original Pandem. Original Pandem. Right. So tadi Mira Sam pun dah datang, dah tengok, dia cakap cantik, dia puas hati semua. Dia punya detail tu bang, cantik. Untuk history body kit ni, okey. Okey, kalau dulu Ken Block pernah buat satu Ford Escort. Tapi dia bukannya Pandem ataupun Rocket Bunny. Sebab tu hanya design oleh Miura San. So orang ingat tu Rocket Bunny. Tapi bukan, tu Puniga punya produk. Okay. So daripada hasil 3D scanning tu lah, saya minta Miura San buat satu khas untuk Retro Havoc. So memang special untuk abang satu lah. Special satu dia buat. So inilah hasil dia. Tapi dia ada beza tak bang dengan yang Ken Block punya tu? Ken Block punya tinggi lain. Dia punya setup dia ada nama dia Puniga. Dan dia pakai 17 inci. Jadi 15 ni spec 15 kan. Macam Ken Block dia pakai spec untuk main Gymkhana. Dia buat tinggi. Macam ni lowered. Jadi dia boleh turun lagi. Dia boleh turun lagi, cuma tak sempat nak jack, nak pusingkan dia punya airbag tu bagi naik atas lagi. Mirror F1 carbon. Ni sebenarnya susah nak cari dah sekarang. Ni pun yang lama dia nak dekarat. Tapak tu tak ada dah. Ni original eh. Bukan carbon sticker. Ni memang betul dulu pakai racing dulu. Tapi nice abang dengan setup Rocket Bunny ni dengan side mirror ni kena tak? Memang design asal Miura dia nak pakai side mirror ni. Kalau check balik 3D. Tapi kalau kalau asal body dia kat depan kan? Tak, dia kat sini juga. Oh, dia dekat sini lah. Side mirror dia macam telinga macam tu. Oh, so sini dah tutup ah. Dah tutup base masih. Alright. So jangan kita pusing tengok. Kita pusing tengok dulu. Spek rim bang. Spek rim. Sebab tengok dia punya depan dia depan belakang Watanabe. Watanabe, okey. Tapi batang lain lain. Watanabe. Tapi yang ni Watanabe R, dia pisang. Okey. 9.5 JJ negatif 19. Okey, yang ni Watanabe negatif 19. Negatif 19. Yang ni yang ni Watanabe Goti. So, dia 4 batang. Goti ni 15 kali 11.5 negatif 44. So nak bagi matching dengan body kit ni sebab dia keluar so, hampir 4 inci sebelah. So dah tak perlu pakai special. Tak ada special. Kosong. Memang tak ada special. Kau tengok dia punya deep dish pun dah. Memang kau-kau. Tapi ni untuk awak. Ini fashion. Tapi rim ni, ni rim klasik. Tahun sekitar hujung-hujung 60-an dengan 70-an punya racing dulu. So dia keluarkan untuk Velady race dulu. Dia panggil works lah. Works. Works tu dalam bahasa Inggeris, bahasa Jepun dia racing. Racing lah. Racing. Tapi ni lah, saya tengok. Ya, yeah, semua orang tanya ni. Kalau yang dulu dia tak ada screw ni, dia mati macam tu je. So ni abang buat. Tapi yang Watanabe buat sekarang, dia buat masuk screw. So apa yang special pasal rim ni? Okay. Okay. Harga rim ni 4 biji.
biji RM 4 biji kalau satu set ni hampir RM40,000. Dan dia susah nak dapat. So sebab tu saya pakai dua je kat belakang. Tapi memang saya rasa saya tak pernah jumpa kat ni mana memang tak ada orang pakai pasal mahal gila. Dan susah nak cari. Pasal yang ni dia dua biji belakang. So depan saya dah order. So buatan habis hanya boleh buat dalam sekitar 4 set je setahun. Tapi so, hold dia dah lama. Tapi abang dapat ni 2 biji dua biji. Saya dapat 2 biji ni dulu. Dia bagi pakai 2 biji dulu. So ni direct pada buatan habis lah. Buatan habis bagi kat Miura San Rocket Money. So post kat saya pakai ni. So yang depan kena tunggu 8 bulan lagi. So maksudnya so, rim ni memang betul-betul limited abang. Betul limited. So satu set rim ni memang boleh RM40,000 lah pergi dia. Kalau so, duit Malaysia kan. Itu baru dekat rim. Belum lagi dekat body kit. Body kit dia harga jualan dia kalau retail biasa lah. Rocket Money memang harga dia sekitar RM18,000 hingga RM40,000 lebih lah body kit untuk Rocket Money original. Tapi untuk dia punya fitting memang cantik lah bang. Fitting ni Syah Mandi buat memang kena adjust juga. Oh ada adjustment juga. Sebab dia punya management asal 3D scanning dekat body cablock pun kita tak tahu apa semen dia dah letak kan. So dia lari sikit lah. Kita kena alter body bagi sesuai dengan dia punya shape body, shape body lah. Tapi ni pun Bandi yang buat kan, memang Bandi buat kan? Bandi buat bodywork dengan cat. Tapi memang nice lah. Fitting-fitting, cermin semua Bandi buat. Belakang shift semua lubang lah. Kita buang dulu ada lubang-lubang bumper lubang sini. Lubang-lubang ni semua ni. Buang lah. So kita potong terus straight sini. Masuk plate. Masuk plate sekeping. So bagi dia smooth, lagi cantik sebab dia rendering asal Miura San memang dia kosong. Memang dia nak, kita cuba nak ikut konsep dia lah. Konsep yang dia nak lah. Yang macam spoiler pun? Spoiler pun memang dia design untuk ni. Ni sama rasanya. So memang design dia lah lebih. Spoiler dia sebiji macam cam block punya rasanya. Dia tak ada tukar. Okay. So memang dia design lebih untuk bonnet ni supaya dia dekat dengan body tu lah. Betul. Right, so jom tengok. Yalah, dalam lah pula. Dalam. Sebab itu hari tak sempat siap apa-apa. Dalam kan. So belah dalam kita pakai carpet ni custom made daripada Trepo. So Trepo dah sponsor kita. Dia datang ukur khas untuk buat kereta ni. Kalau pasang dia ada lock kat sini. Kalau kereta baru kan semua ada tempat screw lock sini kan. Betul. So Trepo dia dapat satu idea. Sebab ni bukan potong, ni jahit. Yang dia lock kat sini. So ni custom khas untuk kereta ni saja. Sama dengan belah sana kiri kanan dia ada lock dia sendiri. So dia takkan bergerak dah. Walaupun tak ada double sided tape, tak ada apa, dia lock kat sini. Sebab kereta ni pun tak ada pakai kereta lama kan. Dia kena cari idea macam mana buat. Sebab dia pun tak ada pakai carpet apa semua dah kan. Dia main plastic clean dah kan. Okay, kalau pasang barang aluminium dia sekarang dah jadi macam menggerutu. Sebab naik kapal kena air garam. Ui sayang. Tak ni kena gosok ni pakai berus gigi balik. Kena buat balik ni. Buang debu dia. Ada tank ni dah gosok dah ni, dah gosok ni. Dia jadi faham kan dia macam tu. Dia kena air mesin lah. Sayang so mana-mana skru yang murah-murah mesti jalan tapi so far okey lah. Tapi ni semua barang tak murah bang. Ni kalau ikut airdrop, kalau ikut SFS sekarang cakap ini yang paling mahal. Ini 4 way. Ini 4 way. Harga retail adalah RM18,000 macam tu lah. RM18,000. So itu controller dia kat depan. So ni Bluetooth juga ke dia control sini? Pakai control situ. Control sini lah. Sebenarnya boleh control pakai handphone pun boleh. Boleh tak install lagi. Tak sempat belajar. Tapi dia boleh buat lah bang kan. Tak sempat belajar lagi. So handbrake hydraulic. Oh, handbrake dah tukar hydraulic. Bypass brake belakang. Gear knob tu dia salah order. Kita nak order besar tapi dia datang kecil. Tapi ini pun retro evoke punya kan. Ada tulisan so, retro evoke. Tambah lagi 1 inci lagi. Dan akan pendekkan dia. Pun nak custom lagi bang eh. Custom lagi. Ini 3D printing. Ini memang tak so, puas ni. Dia punya pintu door panel semua dalam dia aluminium. Custom yang skeping ni tapi balut balik lah. Semua aluminium. Dia kita balut dengan Alcantara sekali dengan dashboard. Ini dashboard original dia lah. Kalau ni bukan custom besi. Tapi ni memang pasang dashboard. Okay, kalau tengok ni. Kita pakai power steering. Masih pakai hydraulic. Tapi kita pakai pump elektrik. Pump elektrik untuk kontrol. So di depan hanya ada alternator sahaja. So dia tak ada banyak-banyak. Tak ada banyak. So ini kalau nak tengok saya belanja sikit lah. Ni Fuel-Tec FT450. So semua kontrol kat sini dengan management kat bawah. So dia meter display kat situ. Semua benda dia dekat kat situ lah. Betul. Saya buka pintu belakang ni bang. Boleh. Alright, so kalau tengok dah pakai sentrok FT450 ni. Semua benda baca kat sini lah. Betul. Ada komputer dia kat belakang ni.
management kat belakang. Dia dia siapkan body dia klasik bang eh, tapi sistem klasik. Dia semua dah semua maksimum. Maksimum. Belum tengok enjin lagi. Okay, so jom kita tengok enjin. Okey bang. Okey. Next saya tengok dekat bahagian enjin pula sebab itu hari pun enjin tak siap lagi bang kan. Tak sempat siap. So saya pun sebenarnya first time nak tengok enjin kita abang Ali Kupir ni. Saya tak pernah post pernah post dalam Facebook dalam beberapa keping kan, tak banyak gambar. So boleh tak ni kita belanja kali ni? Dah buka banyak kali. Okay, surprise. Tu dia. Clean bang. Ya. Yeah. Ini tutup body balik ke macam ni? Dia originalnya ada bonggol kat sini. Ada kembung kat situ. Jadi kita potong buang lah supaya air boleh turun terus ke bawah ni. Okay, air maksudnya dia dulu kalau original fork dia ada lubang kat sini. Lubang okay. Tu untuk angin masuk ke dalam. Jadi untuk untuk Malaysia punya edition dia kena well lah kalau elok. Ni tapak kita ambil daripada Sebia S13. Complete lah satu set dengan air suspension. Dia punya lubang custom balik lah. Custom balik buat kita buat plate baru lah. Ini air selector dari Tongka. Okay. Dan ni apa? Engine. Ini coil. Coil ni aftermarket, lupa apa brand apa. Ini Toyota punya. Toyota. So, aku lupa model mana. Tapi tapi engine full throttle. Yang penting full throttle. SK Sanyo. SK Sanyo ni dia brand Japan yang lama lah. Susah lah kan susah nak dapat. Dan harga dia sekitar RM6,000-8,000 macam tu lah. Untuk nak dapatkan untuk ITB saja. So ini dia punya controller TPS throttle. Dan untuk radiator kita dah buat braided atas bawah. Masuk dalam petrol. Tapi dia simpan dalam ni nampak. Okey, saya tu komen dia custom. Kita nak sembunyikan radiator kat dalam. So kita ukur ni ngam-ngam. So ni maksudnya frame ni buat lain lah. Eh tak, ni original ni. Oh, frame original. Ni original. Kita masukkan kat dalam ni. Kita itulah. Trimkan kosongkan kat dalam tu bagi bersih. Sebab biasa kan orang tarik ke belakang ke semua kan nak betul. Clean. So ni memang tak nampak. Kalau nampak. Kalau intai dari sini baru ada radiator. Kalau tengok so, dari depan tak ada. Toyota dengan 16 valve untuk ni semua pun saya dah skim buang habis semua. Kena so, dengan konsep abang, konsep clean. Dan ini dia punya crank sensor kita custom balik. Daripada ni BMW punya sensor lah masuk sini. Jadi mounting cross member AE86. Power steering AE86. Tapi kita tetap custom juga mounting dia supaya kita boleh sesuaikan dengan body. Dia ada ramai peminat kat sini. 1, 2, 3. Oh, hose radiator kita buat braided. Ini custom apa yang daripada size? Custom size dengan sama dengan minyak lah kita buat sekali. Petrol semua braided. Clutch pump pun kita sembunyi dengan brake pump. Oh, memang tak nampak dekat belakang ni kan. So yang saya cakap tadi tu pasal cross member lah. Walaupun dia cross member AE86, kita tetap buat mounting baru untuk nak supaya kita dapatkan balancing dia punya kedudukan enjin. So kereta ni dah pernah berjalan abang on the road? Pernah test sekali je. Tapi dia boleh jalan macam biasa. Boleh jalan macam biasa. Kereta ni memang sedap. Okay. Tune pun dah tune lah. Dah tune dah hari tu. Tapi kalau nak nak buat better lagi dia kena ada tambah barang. Ada kena tambah barang sikit. Piston maybe kena tukar. Tapi sekarang ni dah boleh naik sedap dah. Ada PMO naik 7,000 lebih. Sedap dah. Okay, next plan apa bang untuk kereta ni? Kereta ni kita balik kita akan masuk roll cage je lah. Okay. Masuk roll cage dengan cover belakang ni semua kita akan buat balik. Bagi dia sama dengan depan lah. Tak ada cover dia. Kita tak sempat buat, kita hanya sempat buat yang hitam ni je lah. So yang hitam ni nanti buat macam lah. Buat sama macam baldu lah. Bengkok turun bawah tu. Okay. Dan kita akan balut dengan kata rawlet. Okay, dia akan tutup semua sebenarnya. Dengan rokes lah eh. Rokes sekali. Baik bang. So bang, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Sudi luang masa. Terima kasih. Cerita pasal kereta ni bang. Terima kasih kerana mai tengok. Kita orang pun tak jumpa lagi Aulia kat mana. Dia dah sesat dah dengan kamera dia. Saya dapat jumpa abang Ali Kupar ni. So rakam kita dulu. Rakam dulu. So korang enjoy video ni. Okay. Baik bang. Terima kasih banyak.